Bawa dia kemari. Hei, bangsat! Lepaskan dia, jangan bawa istri saya. Kau harus melayani aku. Mau lari ke mana kamu? Kang Giman, bantu, angkat dia. Ayo. Thank you.
Mang, Mang, Mang. Eh, Aryo Petak datang tuh. Hah? Ini belum selesai. Aryo Petak, budek, tuh. Tahu Narto. Ayo, Narto, datang. Aman, bro. Jawara-jawara dari seluruh dunia persilatan. Hari ini, aku Sepuh Barko Wiroko meresmikan gerbang selatan dengan menggantung pengkhianat yang telah membantu bajingan Aryo Petak. Dengan ini, aku telah menyiapkan hadiah perhiasan emas 1 peti. Siapa yang tertarik? Hah? Ayo. Ya. Dan hadiah khusus seorang dara yang cantik untuk dijadikan istri. Bagi siapapun yang berhasil menangkap hidup atau mati bajingan yang bernama Aryo Petak, jawara dari Rimba Hitam. Pasti aku dapat si jawara itu. Ayo cepat. Lari. Aryo Petak. Benar kata orang-orang, jawara perempuan itu yang menyebar mau di mana-mana. Bangsat, siapa kau? Berani-berani membunuh orang-orang kami, hah? Tunggu, aku membunuh. Ini namanya, elang yang menyambar, belalang kena lempar. Hah, jangan pura-pura bodoh. Aku ini kebetulan mau lewat sini, mau buang hajat. Yang ku dapat mayat orang-orang melarat. Bangsat,
Jangan mungkir kau. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Jangan. Sialan. Kalian bikin aku seperti tai kebo dikerumuni lalap. Main loyo seperti kerja borongan. Mentang-mentang aku kelihatan tua apa? Saja di belakangku. Ini cuma kebetulan. Jangan kau pikir aku mencarimu, Beat. Jadi kau pikir aku selalu membutuhkanmu? Jadi ekornya macan, jadi ekornya burung merak pun aku tak mau. Eh, tunggu. Pantas mukamu ini cepat tua. Padahal usiamu jauh di bawah aku. Ah. Eh, aku juga mau ke sana. Oh, tidak bisa. Aku datang dari sana. Jadi aku punya hak menuju ke sana. Aku juga dari sana. Jadi sebaiknya kita sama-sama ke arah yang sama. Jadi buntutmu? Tidak. Jadi mataku saja. Setuju? Tidak. Aku tidak mau jadi matamu, jantungmu, hidungmu. Aku lebih senang jadi diriku sendiri. Menjangan tua, sahabatmu sampai tua. Sama tinggal. Dasar keras kepala kau, Peot. Memang, kepalaku memang keras. Kalau tidak keras ya benjol. Goblok. Menjangan. Kenapa kau selalu ingin menjauhi aku? Karena aku ingin tetap jadi sahabatmu. Dua sahabat, kalau saling berjauhan, harumnya seperti bunga melati. Tapi kalau sudah berdekatan, baunya seperti angin yang berembus dari hutan kuda. Aku pergi dulu ya. Dia memang sahabat sejati. Thank you.
Ini bagian Ini namanya pucuk cinta, ulam yang tiba. Rencana mau tidur di pohon, di depan ada pondok. Kebetulan. Na 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 ni na 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 ni. Permisi. Yang punya pondok ada enggak? Ada musafir mau mampir nih. Kemalaman, mau nginap. Tarinya out. Lumayan. Belum makan. Minta singkongnya ya. Ada orangnya toh. Aduh, lagi-lagi kamu. Ya, kita ini memang jodoh kok. Jadi harus lengket terus, kayak lem. Lem? Lem apa? Terang aja ketemu. Habis aku potong jalan. Ya, sudahlah. Yang penting kau sekarang ada di sini. Aku sedang kesusahan. Kau kan ahli racun. Kau pasti bawa obat. Di dalam ada orang yang keracunan. Sekarang? Ya sekarang, kapan lagi? Soal apa gampang. Tapi aku lihat dulu orangnya. Perempuan itu, dia itu Melati Merah, pendekar wanita dari perguruan Lima Hitam, adik sekudang Adu Petak, kekasihnya. Jadi Melati Merah yang banyak dibicarakan orang itu. Ah, sudahlah, bagaimana dia bisa sampai di sini? Pokoknya kau buatkan dulu ramalannya, nanti baru aku ceritakan. Macan, aku cuma minta satu saran. Kalau sudah sembuh, jauhi dia. Jangan kau petik mawar yang berduri. Jangan kau dekati api yang membara. Jangan, Macan.
Sekali lagi, jangan. Macan, kok repot amat? Sudah selesai ramuannya. Sini, aku yang obati. Silahkan. Tapi kalau tidak sembuh, jangan salahkan ramuanku. Ya, cepat. Selalu cerewet. Kok panas sekali? Lebih baik kau tidur saja. Jangan, kau lama benar mengobatinya. Ah, namanya juga orang obati, tentu saja ada syaratnya, ada hitungannya. Kau tunggu saja di luar. Mbok, mbok, belum disapa sudah berseru, belum jadi apa-apanya sudah cemburu. Walah, walah. Harus hati-hati. Tidak selamanya yang mukanya cantik, hatinya juga cantik. Jangan. Rasa-rasanya kalau soal perempuan, aku lebih tahu daripada kau. Thank you.
Manis. Aku kangen. Terima kasih. Kamu ini pamannya Bagus. Mengawasi dia saja tidak bisa. Susah, Kang. Dia kan kesenangannya main judi. Mana bisa saya melarangnya? Yang penting kamu jangan bersekongkol dengan dia. Habis uang untuk bayar jawara. Aryo Petak berliaran di mana-mana. Tidak usah khawatir, Kang. Saya sudah menyewa turonggo dari perguruan Naga Mas untuk membereskan Aryo Petak. Ya manis ya. Mereka mau dibawa begundal-begundal itu ke rumah Barko Wirogo. Ternyata mereka berasal dari sekitar kampung ini juga. Coba kau terima mereka dengan baik dan tolong bantu mereka kembali ke kampungnya masing-masing. Mari-mari, Jay. Iya, ayo, ya. Ayo, Mbak. Ayo turun, Mbak. Ayo turun. Ayo, hati-hati ya. Jangan malu-malu ya. Ayo, Mbak. Ayo, Bu. Ayo, ayo. Hati-hati ya. Kau buatkan air hangat begini. Apa kau tahu aku mau datang? Kakang datang atau tidak, aku selalu buatkan air hangat buat kakang. Tetapi kenyataan yang ku terima selama ini bukan cuma air yang menjadi dingin. Bantal, guling, kasur, semua nganggur. Tapi Lanjar tetap menunggu Kang Aryo datang. Kapan saja. Sini. Thank you.
Dari mana kau dapat benda ini? Dari saku baju kakang. Jangan lakukan itu lagi. Aku tidak suka. Bikin ini lebih besar lagi. Ini kurang besar buat kakang. Kasihan dia kan. Seharian berdiri terus. Bahkan kadang-kadang sampai malam hari. Oh, jadi dia lebih berarti daripada aku. Masa sama kuda saja cemburu. Pokoknya buatkan aku bak mandi yang lebih besar dari ini buat kuda Gus Prabu. Tidak mau ah, nanti kakang mandi bersama si Prabu. Masuk. Kamu ini maunya apa sih? Oh, mau itu toh. Jangan kasar. Tapi janji ya, bayar ya. Ya, bayar. Janji. Tapi pakai golok. Minggir. Eh, minggir. Minggir. Pergi. Ayo, kamu di situ. Layan aku dengan baik. Tidak, bunuh. Mario. Sini.
Sekarang kau yakin kekuatanmu sudah pulih kembali? Tapi namamu cukup kesohor, Meladi Merah. Karena ini selalu kutemukan pada semua korbanmu. Tadi katamu itu perbuatan Nero Petak. Itu hanya dugaanku saja. Dan dugaan tidak selalu benar. Dan menurutku itu perbuatan Nero Petak. Hah? Tapi kalau dia yakin. Yakin? Hah? Yakin? Ya, aku yakin. Yang berani berbuat seperti itu cuma dia. Apa alasannya? Sampai hati dia merusak namamu. Supaya aku terus mengejar-ngejar dia. Perempuan bibirnya semakin indah kalau bicaranya benar. Singgong. Singgong bakar. Singgong terbakar. Cepat. Sebelum tengah hari kita sudah harus sampai di tempat Prabu Wiranto. Tentu beliau sudah tidak sabar menunggu penari-penari dari Pulau Dewata ini. Masih nunggu. Mana yang lain? Ada apa lagi? Mana perempuan-perempuan yang harus pembawa untukku? Ampun, Waturunggo. Kami diserbu Aryo Petak dan pasukannya. Kami pura-pura mati dan si Sabto, ini dialah orangnya yang menceritakan hal Iqbal perguruan kita. Bang. Tidak. Tidak, Waturunggo. Dia. Dia. Hamba. Hamba. Jangan mungkin. Pedul jantungnya. Ya. Ampun ketua, ampun ketua, ampun ketua, jangan bunuh saya, anak saya banyak, masih kecil-kecil. Tolong pertimbangkan jasa baik saya selama ini. Ampun ketua, jangan bunuh saya, tolong, tolong ketua. Jangan lon, jangan kau. Jangan, jangan bunuh saya, tolong. Tolong Waturunggo. Si benci bohong Waturunggo. Jangan. Aryo Petak. Bereskan dia.
sarang begundal-begundal ini akan aku bakar. Silakan semuanya kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih. Kira Kang Aryo sudah membakar perguruan naga, Mas. Cepat, mudah-mudahan dia masih di sana. Ayo, 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 Macan. Melati tidak pernah menyalahgunakan senjatanya. Ampun, Jawara. Aduh, ampun. Kalian lihat sendiri. Kami bukan Jawara yang haus darah. Bebaskan dia. Bilang sama teman-temanmu, masuk saja ke perguruan yang benar. Tahu, kalau tidak. Alah, pura-pura mampus. Harun, Harun, Harun. Lain kali saya bunuh kamu, ha? Ha? Pergi, pergi, pergi. Kalau betul Aryo akan merusak nama baikmu, dia akan berhadapan dengan aku. Itu yang saya tidak suka. Kalau berkelahi karena saya, biar saya saja yang menyelesaikan persoalan ini. Melati, aku paling tidak suka pada ketidakadilan, apalagi menyangkut seorang wanita. Barangkali benar apa yang dikatakan Melati. Aku yakin ada sesuatu yang membuat Aryo Petak melakukan tindakan itu. Seorang satria harus bisa menguasai nafsunya. Harus bisa membedakan antara luapan perasaan dengan kenyataan. Ya, mungkin aku yang salah. Tidak, Kakang. Kakang tidak salah. Saya tahu. Tapi itu urusan saya. Itu urusan kita. Alah, sudahlah. Ayo kita kejar, ha? Ayo. Kenapa dia pasti pergi? Apa ada yang membuat dia tersinggung? Alah, apa yang disinggung? Paling-paling dia pergi ke Pesanggrahan menunggu si Petak. Bingung. Segan membunuh, meskipun dalam keadaan terpaksa. Beri aku jalan. Cari kemana? Cari ke sini.
Kamu terlambat melatih. Kang Aryo baru saja pergi. Tadi malam, Tunik dapat keterangan. Tempat berkumpulnya Barga Wirogo di Desa Lembah Biru, di Bukit Utara. Terima kasih. Nasib, nasib. Siapa perempuan itu? Begundal. Cari siapa? Ampun Jawara, ampun Jawara. Kau terlalu gampang mengucapkan permintaan ampun. Berapa kau minta untuk membunuh Arya Petak? Ayo, katakan. Kau tidak akan mampu membayarnya. Apa yang kau minta? Emas? Berlian? Ayo, katakan. Apa maumu? Nyawamu. Ternyata kau sama bangsatnya dengan Arya Petak. Bajingan, tidak tahu diri. Kau akan kubebaskan kalau kau menjawab dengan jujur. Kenapa kakakmu Barga Wirogo membasmi keluarga Rio Petak? Mereka sudah bermusuhan sejak sama-sama berguru di Bukit Manoreng. Pedang wasiat itulah yang menjadi sengketa sampai sekarang. Aku bisa mengerti kenapa kamu membunuh dia. Di mana Melati? Dia sudah pergi menyusul Kang Aryo. Menjangan. Iya, ya, ya. Sang
yang pasang-pasang. Ah, tunggu bang. Minum dulu. Pasang. Yang pasang dadu banyak, yang menang banyak. Banyak istrinya. Ada, Pak. Ayo, siapa lagi mu? Pasang. Ayo pasang. Paling-paling utusan ayahku. Yang bernama Bagus Wirogo. Maju sini. Maju. Apa kehebatanmu? Hei, gembala kambing. Tidak punya uang. Aku cuma punya dendam. Dendam? Dendam dari siapa? Pada semua keluarga Bargo Wirogo. Urusannya aku melindungi bajingan-bajingan itu. Kau keliru, Arapetak. Aku cuma kebetulan lewat. Ternyata, mengampuni kesalahan orang itu suatu pekerjaan yang maha berat. Bahkan, untuk seorang jawara tersohor sekalipun. Dari pesantren mana kau?
Roban Mundo Kencana. Kau tahu, itu bukan pesantren. Nama aku Mardian Walungu. Orang menyebutku Macan Hulung. Si pedang kayu cendana. Silahkan periksa kebenarannya. Mati marah mencarimu. Mungkin dia sudah berada di sekitar daerah Bargo Wirogo ini. Kau banyak tahu soal Melati. Apanya Melati kau ini? Aku pernah menolongnya. Kami kawan baik. Kau cemburu, Jawara. Jauhi dia kalau kau masih sayang sama nyawamu. Tarik kembali kata-katamu itu. Maningsi. Kau panggil nama asliku, Kang Aryo? Ya. Karena yang kucintai bukan kependekaranmu. Mengapa Kakang membunuh di mana-mana dengan menggunakan ini? Supaya kau mencariku kemana-mana. Aku mohon Kakang jangan mengumbar dendam. Membunuh penjahat-penjahat secara membabi buta. Itu bukan tujuan perguruan kita. Sejak kau berteman dengan Jawara Pedang Wangi ini, mulutmu pun jadi harum berbunga kata. Itu isi hatiku sendiri, Kang. Kejahatan tidak akan lenyap dari muka bumi. Meskipun penjahat-penjahat dapat kau tumpas sampai ke akarnya. Yang penting, dendamku dapat ku bebaskan sampai tuntas. Kang Aryo, mau kemana? Jawara Pedang Kayu Wangi. Mulai sekarang jauhi Melati. Kalau aku masih bisa kembali dari sarangnya Bargo Wirogo, tunggu aku di Bukit Tengkorak. Bargo Wirogo, banyak tipu muslihatnya. Dia telah menyewa semua perguruan hitam. Maukah membantu aku membayangi Kang Arya Petak ke sana? Jangan meremehkan kejawarannya, Melati. Aku yakin dia sanggup. Bargo, Bargo. Bagaimana, Pak Bargo? Ada apa? Yang bagus, dibunuh oleh Petak. Apa? Di tempat perjudian. Maafkan saya, Pak Bargo. Maafkan saya. Maafkan saya tidak bisa melindungi Pak Bagus. Maafkan saya, Pak Bargo. Saya tidak bisa melindungi Pak Bagus. Ini gerbang daerahnya Bargo Wirogo. Hei, mau kemana kau? Tunggu. Siapa kamu? Kamu Bargo Wirogo, yang telah membunuh ayah, ibu, dan adikku. Aku Putra Warku Petak. Hari ini
aku akan membayarkan seluruh dendam keluargaku. Sini, Kobargo. Hai, anak Porko Pedang. Ini pedang pusaka perguruan yang jadi sengketa antara ayahmu dan aku. Mari. Terimalah, nak. Thank you.
Tidak perlu kau sentuh lagi, Jawara. Dia sudah pasti mati. Yang penting, matikan dendam. Kau selalu ikut campur urusanku. Kutunggu kau besok di Bukit Tengkorak. Soal harga diri, bukan soal seorang perempuan. Apa istilah untuk yang kalah? Penebus nyawa dan kehormatan. Dan untuk yang menang? Jawara yang berhak mendapat satu nyawa wanita terhormat. Enak juga untuk didengar, walaupun berat untuk diucapkan. Kalian jadi korban kesia-siaan. Aku tidak sudi dijadikan bahan pertengkaran. Pergi kalian dari tempat ini. Pergi! Tinggalkan tempat ini! Pergi! Ini urusan laki-laki, Melati. Kau tak usah ikut campur. Kalau begitu lebih baik berkelahi dengan aku! Aku kalah sekarang, Jawara. Ya!
Kau menang, Jawara. Kau berhak memiliki Melati. Tidak. Aku tidak ingin memiliki Melati hanya karena pertarungan ini. Dapat air kampung. Ayo. Ayo.